Di Pasar Pandeglang, harga sejumlah komoditas pertanian terpantau naik. Berbagai jenis sayur mayur harganya merangkak naik seperti cabai merah keriting, bawang merah, tomat, hingga kemiri. Harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp32.000 per kilo, dari harga sebelumnya Rp20.000. Sedangkan bawang merah naik Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilo, sementara tomat kini menjadi Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut sangat berdampak bagi para pedagang. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset penjualan. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian karena hujan yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, sehingga panen dari petani kurang maksimal dan pasokan berkurang. Sekarang kemungkinan kenaikannya kurang lebih 20%-an lah. Caranya tomat kan biasanya kan ngejual kita 5.000, sekarang 8.000 gitu. Terus bawang merah tadinya kita 20.000, sekarang 30. Terus ada lagi yang lebih tinggi itu harga kemiri, dia melonjak lebih tinggi, dia 70.000 dari harga normal 50.000. Kenaikan harga ini pun juga dikeluhkan beberapa warga dan mereka terpaksa harus mengurangi pembeliannya akibat kenaikan harga tersebut. Hasilannya bukannya naik malah menurun. Dapur? Dapur aja. Kayak apa itu? Apa itu? Bumbu, mungkin biar beras gitu. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga sejumlah komoditas pertanian yang mengalami kenaikan sehingga bisa kembali normal. Rangga Kaputra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.